Devan dan Mbak ini mual makan permen tak kok bisa? Jadi ini guys, ceritanya tadi tuh Unja lagi makan permen, tiba-tiba permennya jatuh. Lihat permennya yang jatuh, bukannya dibuang, Unja malah lumurin dengan tanah. Sampai-sampai permennya penuh tanah guys. Setelah permennya penuh dengan tanah, Unja langsung punya ide buruk. Unja langsung bawa permennya pulang. Lalu pertama Unja kasih ke Mbak Yeye. Permen penuh tanah langsung Mbak Yeye jilat. Tiba-tiba Mbak Yeye mual. Itu Mbak Yeye langsung kasih ke Devan. Devan tiba-tiba mual juga guys. Terus dikasih Mbak Yeye. Ternyata Mbak Yeye suka permennya. Nilai video ini sesuai baterai HP kalian ya guys. Semua panik melihat hantu di atas awan. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Tadi tuh semuanya lagi ngumpul di luar. Emak, Enja, Mbak Iya, dan Devan. Semuanya lagi ngerumpi gitu guys. Sambil makan cemilan. Kok kalian sukanya ngemil apa nih di rumah? Komen di bawah ya. Ini Enja dan Mbak Iya sukanya ngemil coklat. Ini bubuk-bubuk coklat gitu guys. Tiba-tiba Mbak Iya datang. Mbak Iya langsung menghampiri mereka. Lalu ikut ngumpul-ngumpul gitu. Jadi semuanya ngumpul sambil ngemil-ngemil gitu. Soal lagi asing ngemil. Tiba-tiba Enja mendengar suara-suara. Suaranya dari atas. Tiba-tiba muncul makhluk aneh dari atas. Kayaknya itu hantu deh. Lihat itu, semuanya langsung kabur karena ketakutan. Kalau kalian paling takut hantu apa nih? Komen di bawah guys. Emak sedih dan pergi. Devan langsung peluk emak. Kenapa ya? Jadi gini guys ceritanya. Tadi tuh semua orang lagi ngumpul di luar. Semuanya lagi pegang cemilan. Devan, Mbak Yeye, Enja, Iya, dan temen-temennya. Melihat semua ngemil tuh, emak langsung minta. Tapi semuanya gak ngasih. Malah tangan emak dipukul. Padahal semua makanan itu tadinya punya emak. Tapi semuanya pelit banget. Lihat itu, emak langsung pergi. Emak sedih. Lihat itu, Devan gak tega. Akhirnya Devan langsung kejar emak. Lalu ngasih permen Devan ke emak. Karena Devan sayang banget ke emak. Kalau kalian sayang ibu kalian gak guys? Yang sayang ibu like video ini ya. Semua orang ngusir Enja, gak mau main sama Enja. Kenapa jadi ya? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu semuanya lagi main bola di luar di rumah. Di sini Devan main sama Mbak Iya dan Mbak Yeye. Semua suka banget main bola. Kalau kalian sukanya main apa nih di rumah? Komen di bawah ya guys. Ini di sini emak juga ikut main. Melihat semuanya lagi main di luar rumah, Enja tiba-tiba datang dan menghampiri mereka. Di situ Enja pengen ikut main juga. Di situ bolanya langsung dirampas sama emak. Dan semuanya langsung ngusir Enja. Enja bilang kalau Enja pengen ikut main. Tapi dengan jahatnya Enja langsung didorong. Orang malah ngusir Enja. Akhirnya Enja sedih dan pergi. Kalian punya teman yang baik gak? Sebutin namanya ya guys.